Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi semuanya. Pemirsa, kali ini saya mau masak pindang salem ya pemirsa. Nanti dimasak kuah santan pedas gitu ya pemirsa ya. Terus nanti kuah santan pedas nanti dikasih kemangi, dikasih lombok utuh sedikit gitu ya pemirsa. Dan ini ada tomat ijonya. Nanti tomat ijonya kita rajang, kita irisi, terus kita buang si bijinya biar enggak terlalu getir atau kecut ya pemirsa. Nah ini kemanginya, dan seperti biasa santannya enggak pernah marut ya pemirsa, santan kara saja. Dan ini oberampen, berambang dan lain-lainnya. Pindangnya udah saya cuci, sudah saya bedeti, lalu kita goreng. Kita goreng agak kering. Kita kasih tepung terigu ya pemirsa biar enggak meletus-letus ya minyaknya ya pemirsa, ben enggak bledos-bledos ngoten nggih. Nah, ini kita masukkan satu persatu. Kita goreng sampai kering pemirsa ya. Nanti rencana buat kakung sedikit, terus sama buat lauk sendiri. Soalnya kemarin kan gak nganter sayur buat kakung dan uti. Dan ini buat kakung sama uti, yang separuhnya buat saya, Pak Nanang dan Mbak Wawa. Nah ini tomat hijaunya kita irisi, kita rajang, lalu kita bersihkan. Bijinya kita buang gitu ya pemirsa. Nanti kita greseng biar enggak getir ya pemirsa ya. Tomat hijau kan kalau dimasak sama pindang pedas kan enak ya pemirsa ya. Nah ini pindangnya udah digoreng, dan ini kemangi sudah saya cuci, ini tomatnya sudah saya remas-remas, dan kita buang bijinya. Ini bumbunya sudah saya cuci, saya tugeli, lalu kita goreng biar enak gerusnya ya pemirsa. Kita kasih jahe sedikit. Ayo pemirsa, kita siapkan penggorengan buat bumbunya. Nah, kita masukkan. Wow, meletus-letus ya pemirsa. Pedesnya nanti pemirsa ya ini. Buat sarapan pasti enak. Soalnya kok lama nggak masak pindang. Nah ini kita goreng, grengseng si tomat ijonya biar layu. Si kroseng-eseng-eseng-eseng itu sebelah buat goreng pindang. Wajannya beda ya pemirsa, yang ini glowing, yang satunya itu warnanya hitam. Tapi nggih goreng po enak lho pemirsa, enggak lengket soalnya. Peninggalan orang tua enggak apa-apa ya. Nah, ini ada lombok utuhnya. Kita cemplungkan, kita dressing bersama-sama si tomat hijau. Nah, ini bumbunya. Bumbunya kita tunggu sampai setengah matang ya, biar gerusnya enak pemirsa. Soalnya saya nggak pernah blender, selalu gerus. Nah ini udah saya kasih gula merah. Nah ini ada gula merah, ada garam, dan bumbu-bumbunya kita gerus, ada jahe. Biasa gerusnya ya di res pemirsa itu nih, soalnya ulik-ulik kalau di meja ya. Nah ini saya di rumah Blitar loh pemirsa. Ini memang jengantang kerjaannya Pak Nanang udah habis, jadi ini saya di rumah Blitar. Dan ini kerjaannya Pak Nanang di Panjen, makanya saya kalau di Panjen jarang bisa membuat video masak pemirsa, karena nggak ada tempat ya di sana ya. Nah ini kita greseng bumbunya, bumbu sama si tomat tadi ya pemirsa. Semerbak pemirsa, ngiliki dekirong, kudu gebres pemirsa. Nah ini udah kita kasih si apa itu air. Nah, kita kasih air, kita tuang santannya. Santan kara 2 ya pemirsa. Biar enak, biar legit ya pemirsa. Nah, ini kita aduk-aduk. Kita kasih santan. Terus nanti pindangnya. Terus kemanginya. Nah, ini wah. Yummy ya pemirsa. Enak pemirsa. Nah ini pindangnya tadi digoreng sampai kering. Kita cemplungkan blung. Nanti kita umapkan. Bahasannya kok campur aduk, nggak apa-apa ya. Yang penting jadi. Nah kita cemplungkan itu bumbu-bumbunya seperti itu, kaldu jamur. Terus tadi gulanya udah gula merah. Terus
micin ya pemirsa, micin. Terus garam ditambahi sedikit. Nah, itu kawan-kawannya itu cemplungkan blung terus kemangi. Nah, ini tadi kemanginya dikasih sama tetangga pemirsa. Soalnya edaknya tadi enggak bawa kemangi ya, pemirsa. Nah, ini kita tunggu sampai plekotokan. Biar lebih sedap ya pemirsa kalau ada kemanginya. Kedung jeruknya enggak ada pemirsa. Enggak apa-apa wis. Kita enak iki pemirsa ya. Yummy. Sampai utuh tinggal dikletusi dus teh. Selalu ya pemirsa. Monggo niki ketoke ibu-ibu masak nopo niki. Hari niki masak nopo kodohan. Nah, niki pindangnya. Ada kemanginya. Dilem-lem dhewe iki pemirsa lek masak ya pedes ngoten. Nah, ini. Aku lumayan lo. Nah, ini. Udah mateng ya pemirsa ya. Sayur pindang santan pedas. Tomat hijau pemirsa ya. Enak lambai utuh dikletusi kletus-kletus karo buah-buah ya pemirsa. Ini kemanginya. Monggo kula aturi pengin pemirsa. Nih, nasi buat Pak Nana, buat sarapan ya. Selak lapar. Nah, ini anak wedok mau sarapan pemirsa. Ujarannya mantap bu. Pemirsa, sekian video dari saya ya. Ada kurang sopannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya pemirsa. Salam santun dari Kota Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.